College University Islam Antarabangsa Selangor atau lebih dikenali sebagai KUIS merupakan sebuah institusi pengajian tinggi Islam milik sepenuhnya Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, yang ditubuhkan di bawah Akta IPTS 1996. Ianya telah ditubuhkan secara rasmi pada 15 Februari 1995 dengan objektif untuk melahirkan lebih ramai tenaga profesional Islam yang mampu memimpin masyarakat melalui dasar pendidikan yang berteraskan ilmu naqli dan ilmu akli yang berpaksikan tauhid untuk melahirkan generasi profesional yang seimbang bagi menghadapi cabaran zaman. Kedudukan lokasi strategik yang terletak di Bandar Seri Putra Kajang, College Islam University Selangor tersergam indah dengan reka bentuk bangunan utama berkonsepkan seni bina Andalusia yang terkenal dalam sejarah tamadun Islam. Setiap sudut utama di college ini dihiasi lanskap yang cukup menarik dan melambangkan suasana yang amat menenangkan fikiran para pelajar. Manakala di bahagian tengah institut pengajian ini berdiri megah sebuah masjid yang cukup indah bagi kemudahan para pelajar. Masjid ini digunakan sepenuhnya dengan pelbagai pengisian ilmu dan dijadikan tempat perbincangan dan muzakarah para pelajar. College University Islam Selangor turut menyediakan kediaman dalam kampus yang mampu menampung sehingga 8,000 pelajar dalam satu-satu masa. Bagi memudahkan para pelajar, kemudahan kafeteria dan kedai komputer dan komunikasi juga turut terdapat di bahagian hadapan kediaman pelajar. Bagi pelajar yang tinggal luar dari kampus, perkhidmatan shuttle bus turut disediakan antara kampus dengan stesen KTM komuter Bangi yang terletak kira-kira 1.5 km. Bersandarkan misi dan visi yang jelas, College University Islam Selangor terus mengorak langkah ke hadapan mendepani pelbagai cabaran dan perubahan. Falsafah kesepaduan ilmu yang didukung adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan moral insan sebagai pemangkin kemajuan negara pada masa hadapan. Pada masa ini, KUIS telah berkembang daripada sebuah kolej biasa dan kini menjadi sebuah kolej universiti. Dan kami menawarkan daripada dulu asalnya lebih kurang 3-4 program pada mulanya. Alhamdulillah kami sekarang menawarkan 48 program di peringkat asasi, sarjana muda dan juga diploma. Kemudian alhamdulillah pada tahun juga kami telah mula menawarkan program peringkat PhD pada juga dengan 2 program sarjana dan 1 program PhD yang dikenali sebagai program PhD Islamiat. Alhamdulillah. Pelajar PhD sekarang ini, untuk makluman kita semua, kita lebih kurang ada 34 orang pelajar PhD yang mendaftar pada ini yang sedang buat program PhD Islamiat. Selain itu terdapat juga program yang baru dikemaskinikan iaitu sarjana muda dan juga diploma, lebih kurang 4,500 orang pelajar di sini. Jadi perkembangan ini itu perkembangan positif dan kita mengharapkan supaya kursus ini akan berkembang lebih baik pada masa depan.
Putu. Selaras dengan itu, Kolej Universiti Islam Selangor menawarkan bidang pengajian merentasi disiplin, antaranya termasuk pengajian Islam, pengajian perniagaan, perbankan Islam, bahasa dan komunikasi, ICT dan multimedia, kejururawatan dan pendidikan. Kuis mengajar kita menerapkan kepada setiap pelajarnya untuk mengenali apa itu mas'uliyah, apa itu bi'ah solehah dan apa itu kudwah hasanah. Di mana mas'uliyah itu adalah tanggungjawab kepada pelajar-pelajar untuk mereka mempelajari sebagai seorang hamba Allah apa yang mereka perlu pelajari. Dan untuk bi'ah solehah, kita pelajar-pelajar diterapkan dengan bi'ah solehah di mana mereka perlu menjaga diri mereka, perlu beradab, menjaga adab mereka dan menjadi contoh yang terbaik untuk pelajar-pelajar di luar sana. Di mana kudwah hasanah adalah ikutan yang baik. Di mana apabila mereka mempunyai akhlak yang baik, mereka mempunyai ciri-ciri peribadi yang baik, mereka akan mendapat kudwah hasanah. Mereka akan mendapat pengikut-pengikut yang baik juga. Sistem yang kita amalkan adalah sistem pendidikan Islam. Di mana bermula saja pelajar masuk di kuis hari pertama sampailah di hari akhir sebagai pelajar. Dan bukan setakat sahaja pelajar, dan mereka berterusan keluar sebagai mahasiswa dan bekerja sebagai keluarga, sebagai ahli masyarakat. Mereka mesti membawa misi pendidikan, sebab dalam kuis ini menekankan kepada bagaimana untuk melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab itu saya sebutkan tadi, penekanan utama melahirkan da'i. So, bila da'i ini, kerja dia, tugas dia, selain daripada bekerja, dia perlu menyampaikan Islam. Sebab itu ia hanya berlaku dalam sistem pendidikan Islam. Sebab itu pendidikan Islam ini tidak boleh kita asingkan dari sudut Islam dan juga dakwah. Maka bila kita gabungkan kedua ini, maka pendidikan Islam itu menjadi asas kepada sistem pendidikan yang ada di kuis ini. Jadi sebab itu kita mengharapkan bila pelajar keluar daripada kuis ini, mereka bukan setakat menjadi pekerja yang baik, tetapi harapan kita mereka menjadi manusia yang baik dan dapat menyampaikan Islam kepada masyarakat. Sebab itu peranan pendidikan Islam di kuis ini sangat penting. Kolej Universiti Islam Selangor juga sentiasa komited dalam memastikan setiap program yang ditawarkan adalah berdaya saing, kompetitif dan berkualiti serta memenuhi perakuan MQA, Agensi Kelayakan Malaysia. Dalam usaha menjadi sebuah universiti elit dan dinamik, KUIS terus berusaha mengekalkan persijilan MSISO 9001-2008 bagi skop pengajian dan pembelajaran PNP. Cabaran kita ialah keperluan fizikal, di mana saya sebagai sebuah universiti untuk mencapai matlamat universiti, kami mensasarkan pada tahun 2016 kita akan mencapai pelajar 7,000. InsyaAllah kalau kita bekerja kuat, jumlah 7,000 akan tercapai. Tapi bila jumlah pelajar ini meningkat, kita ada kebunan asrama yang mencupi hingga 8,000 orang. Tetapi kita memerlukan lebih kurang 2 bangunan, 3 bangunan akademik supaya keadaan pelajar belajar lebih selesa. Jadi kami mengharapkan dengan cara yang terbaru, kami mencadangkan supaya bangunan-bangunan baru, khususnya bangunan akademik ini, kita wakafkan kepada orang yang nak mewakafkan harta mereka. Contohnya bangunan sebuah fakulti, kita letak nama seseorang yang mewakafkan. Itu satu cara kita nak supaya diwakafkan lah. Selain itu kami juga memerlukan sebuah perpustakaan yang besar bagi menampung taraf sebagai semestri. Ini juga kami bercadang untuk menjadikan sebagai wakaf. Jadi kemungkinan kita akan mencadangkan sebuah perusahaan wakaf di negeri di kuis ini di bawah masyarakat, dan masyarakat boleh menyumbang kepada pembinaan sebuah library yang mencukupi. Baik, cabaran yang kelima ialah bagaimana kita nak membentuk suasana keadaan sebuah unit Islam. Alhamdulillah pada masa ini kuis telah berjaya membangunkan berbagai program dan produk atau hasil yang kita sekarang ini dapat adalah baik. Tetapi kita tidak boleh berpuas hati, sebab saya rasa bila pelajar itu ramai, maka cabaran semakin banyak. Jadi program fizikal ini perlu kita bangunkan. Sebab itu sebagai sebuah Islam, penekanan utama kepada pelajar-pelajar ini ialah penekanan soal spiritual. Sebab itu hasil yang kita hasilkan, produk yang kita nak capai, kuis ini ialah untuk melahirkan da'i. Mana setiap warga kuis, sama ada pelajar, pensyarah dia, dan juga siapa bekerja sini dan juga masyarakat sini, kita nak lahirkan sebagai da'i. Sebab itu matlamat utama pihak pelajar ini kita nak lahirkan sebagai da'i. Jadi setiap pelajar yang graduan daripada kuis ini adalah seorang da'i. Kemudian dia akan naik kepada da'i itu, dia akan naik kepada ulama. Jadi kita mengharapkan mungkin sebahagiannya ulama dan juga mungkin yang kita harapkan umara, pemimpin pada masa hadapan. Jadi ketiga-tiga inilah menjadi asas kepada
pembentukan kuis. Dan insyaAllah kalau kita dapat melaksanakan program ini, saya yakin kuis akan menjadi sebuah industri yang cemerlang pada masa depan. Pengiktirafan status multimedia Super Corridor MSC telah berjaya membuktikan keupayaan kuis menyediakan khidmat pendidikan tinggi di bidang teknologi maklumat sekaligus menyumbang kepada hasrat kerajaan dalam melahirkan pekerja-pekerja bermaklumat untuk kejayaan MSC. Menerusi jaringan akademik, aspek penjanaan ilmu dan inovasi terutama melalui penyelidikan dan pembangunan R&D akan terus dipertingkatkan bersesuaian dengan moto pemangkin tradisi ilmu. Indahnya pandangan di mata, halaman wadah menabur jasa, membangun wawasan mulia di bawah payung mahkota. Ayolah semangatkan semangat pemangkin. Seluruh